okay, ini adalah trik memancing kali ke 6 ke 7, tak tahu pasti lah. Tapi ini 17 hari bulan ya. Orang yang sibuk coronavirus, kita pergi mancing. Tempatnya area Bangor Paras Sungai Kang. Okey lah. Okey, kalau awak lihat. Atau oh, dah sentap. Nampak tak? Baru saya cakap. Tapi gambar dia tak jelas lah sebab amat gelap. Cuaca amat gelap. Sukar untuk saya dapatkan pencahayaan yang baik bagi memberikan kesan yang memuaskan untuk tontonan awak semua ya. Oh, okay. Semua awak pastikanlah pada video yang ada ni. Matakan saya 13. Okey. Kesunyian memalau yang dekat dengan hutan simpan ni amat menakutkan juga. Tapi tak apalah, kita je try aja. Target utama macam biasa dah, ikan baung. Ah, target utama. Yang lain-lain tu kesampingan lah. Kat sini macam biasa saya cakap, maghrib adalah merupakan waktu yang sesuai untuk memancing. Nampak tak? Janganlah apa sedikit pun, walaupun sekejap pada waktu maghrib ya. Walaupun air hanya dua kaki, ada pun tiga kaki. Tapi takapan di sini memuaskan ya. Anda takkan rugilah kecuali ada orang buat auna seperti menubur ikan dan sebagainya. Itu yang membawa masalah. Sebenarnya kawasan ini amat berpotensi yang tinggi untuk jadikan tempat ekor pelancongan dari segi pendekapan ikan ya. Kali ke-6 rasanya. Saya pun lupa 6-7 macam tu lah. Sebab dah banyak yang berkaitan dengan video lah. Kalau yang biasa pergi banyak kali lah. Tapi untuk buat video ni kali ke-6 ke 7 lah, saya lupa lah. Ok, ini adalah suasana perjalanan pada waktu malam. Ikan baung yang saya dapat ya. Tak kurang lah. Dalam 10 ekor jugalah hari ni. Ikan baung, anak-anak baung. Ok, ini gambar saya kempirkan sedikit untuk tuan-tuan awak.